Halo, halo, halo teman-teman, kita lanjut lagi untuk quest dunia Khafa Farena baik dan buruk yang di Gema Pencerahan Sejati ini. Ini yang bagian ketiganya. Kalian bisa teleport ke sini ya teman-teman nih. Teleport ke sini. Kalau kalian belum buka ya tinggal kalian buka teleport dari sini ya, jalan-jalan buka teleport ini gitu. Nih, kita tinggal ikutin aja. Pohon Rasnu ada di sana. Ada si Nasejuma. Pergi ke tempat yang disebutkan Nasejuna. Udah, kalian datang lurus aja itu lokasi. Oke. Tinggal kita kalahkan dulu. Di sini kita disuruh cari petunjuk dalam gua ya teman-teman tuh. Untuk membuka itu tunggu dulu, kita ambil ini nih. Dekatin si Sili. Dendro Sili ini. Oke. Ini kalian pakai anemo ya kalau ada. Ini juga. Nah, ini dia. Yang ini ya. Yang dua pasir tadi nggak ada apa-apa rupanya. Ambil. Oke, kita disuruh salin partitur drum 0/5 ya teman-teman. Jadi yang pertama nih, kalian lurus saja ke depan sini. Ikuzo. Salin. Ikuzo. Kedua itu. Kudaranai. Salin. Lanjut ke sana. Salin. Keluar lagi. Nih, ke sini. Salin dan yang terakhir di ujung bawah sana ya. Salin. Kemudian kita disuruh cari drum kori yang lain. Ini lokasinya udah ada ya teman-teman. Yang pertama di sini deh, kita teleport ke sini. Turun ke bawah. Kazuya. Masuk ke dalam. Ini kalian terbang ke sini. Jadi yang pertama ini kan ada air nih guys. Nih, air. Kita harus ke bawah sana untuk ngilangin airnya. Kalian nih mulai pelatihan. Yang pertama kalian tekan Z dulu, ambil ini. Tekan E untuk diambil. Dan nih kalian arahkan ke sini. Ini arahkan ke sini lah ya, sejajar lah gitu. Tekan T untuk meletakkannya. Kemudian tekan Z. Kita balik ke awal.
kita mulai lagi tantangannya. Oke, selesai. Yang berhasil yang kedua. Yang ini kan F. Sekarang lihat itu. Kemudian tekan Z. Ambil ini. E. Ini kalian letakkan di sekitar sini aja nih. T. Tekan Z. Baru kalian terbang. Yes. Airnya menyurut, kita ke sini. Udah yang ini mulai pelatihan lagi, F. Tekan Z. Nih, kita arahkan satu jajar. Biar sekali das kita. Oh, sorry. Aku belum ngambil yang. Ambil ini dulu. Ambil. Ini kita arahkan sejajar ya. Sejajar kayak gini nih. Tekan T. Habis itu Z. Z. Nah, kita terbang aja. Dapat semua. Nah, tinggal terbang aja. Dan airnya turun. Tantangan berhasil. Kita tinggal ambil itu. Nih deh, drumnya. Oke. Rupanya kalahin musuh dulu. Nah, kita ambil. Yang pertama selesai. Yang kedua, ini. Kalian teleport dari sini. Patung The Seven ini. Nih, kemudian ke kanan. Bawah situ masuk ke dalam celah ini. Tinggal hidupkan bel ini, bel petir ini, dan kalahkan musuh. Oke, selesai kalahin musuh, tinggal ambil drumnya. Dan yang terakhir ada di sini. Kalian teleport dari sini ya, nih teleport sini. Ini kalian ke kiri, nih turun ke sini, tuh. Masuk ke dalam reruntuhan ini. Altar api terang. Ini kan kesegel nih ya guys ya. Jadi caranya tinggal kalian nyalakan altar api terang ini nih. Oke, ujian pendara api. Nih, tinggal kalian dekatin aja nih, dekatin. Dua di sini. Dua di sini, ketiga turun keluar sini. Nih, ketika ini tempat itu di atas sana. Wait, salah. Ini udah kelima tuh di bawah sana. Keenam balik lagi. Oh sorry, itu yang di atas guys. Aku lupa. Kenam ini, yang di atas ini. Ini atas altar. Ketujuh tuh, akhir.
Enggak, kita ambil drumnya. Ini banyak challenge-challenge baru gitu ya. Tabuh saja di sini. Kita disuruh pergi ke pohon raksasa. Teleport ke sini. Mabushi hino hikari, uttoushii wa ne. Kondan ja inemuru mo dekinai janai. Jadi kita udah dapat ini ya, teman-teman. Buat 5 drum dan 5 knot. Kita udah dapat 5 drum dan 5 knot. Ini disuruh kembalikan drum kori ke tempat asalnya. Jadi ini dekat sini. Jadi yang kita letakkan. Ini kalian bisa lihat ini ya guys ya. Partitur drumnya. Ini partiturnya ya teman-teman. Jadi kayak cara kita ngebunyiin drumnya itu. Yang ini adalah pukul biasa. Ini didiamin. Ini pukul biasa. Kemudian plunging attack. Oke, yuk kita langsung mulai aja, mulai bermain. Yang pertama itu, kalian pukul biasa. Nah kan, kemudian diam, sampai ininya ngilang nih. Nah, nimbul lagi, pukul biasa lagi. Tunggu dia nimbul lagi, plunging attack lompat. Tantangan berhasil. Oke, gitu ya guys ya. Ini kita letakkan. Kita lihat partitur drumnya. Pukul biasa, pukul biasa, pukul biasa, plunging attack. Ini pukul mulai bermain, pukul biasa, pukul biasa, pukul biasa, dan plunging attack. Oke, kemudian yang ini. Jadi kuncinya di situ aja ya teman-teman. Kalian lihat di partiturnya ini, lihat partitur drumnya ini nih. Kalau kayak daun bolong dikit ini adalah pukul biasa, kalau down full ini adalah plunging attack, kalau yang ini adalah didiamkan, kalau ini adalah plunging attack. Jadi ini NA plunging, diam, plunging, betul. Jadi yuk kita langsung mulai aja, mulai bermain. NA plunging, diam, sampai kuningnya hilang, muncul lagi plunging. Oke, tantangan berhasil. Ini letakkan, lihat partiturnya. NA 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 plunging, mulai bermain. NA 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 plunging. Oke, terakhir di sana. Ini kita coba pakai ibau ya. Lihat partitur drumnya. NA diamin, NA plunging. Coba. Kalau bau. Mulai bermain. NA diamkan. Sampai kuningnya hilang lagi. Timbul NA. Kuningnya plunging. Oke, bisa ya. Bau juga bisa. Dan selesai gema pencerahan sejati. Lanjut ke jadilah terang Farena. Ini di next video ya teman-teman. Oke deh teman-teman, sekian dulu untuk videonya. Makasih nonton videoku, semoga bisa membantu. See you next video, bye-bye.